bulan depan yaitu hari Natal dan juga Karpen Mas Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menghadiri dan memimpin langsung acara forum group discussion yang bertajuk Sinergi Polri dengan Kementerian dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru yang berlangsung di Gedung Menara 165 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut turut diramaikan juga dengan mengundang narasumber dari Dirlalu Lintas Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia, Dir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Republik Indonesia, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, dan Kasubdit WAL dan PJR Ditgakum Korlantas Polri. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri memandang pentingnya untuk membentuk kondisi yang kondusif selama momen Natal dan Tahun Baru. Namun pemecahan masalah ini tidak dapat dilakukan oleh satu instansi atau oleh pihak pemerintah saja, melainkan harus kerjasama dengan semua komponen bangsa dan negara untuk bersama-sama mencari solusi agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga. Berkaitan dengan itu, Divisi Humas Polri bermaksud mengadakan acara yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru. Beberapa elemen juga turut diundang dalam forum group discussion tersebut, antara lain mahasiswa PTIK, perwakilan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, perwakilan mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia, perwakilan komunitas ASIK, dan beberapa komunitas motor. Dari Jakarta, Tim Liputan Sumbar TV, salam Sumbar.